Ini nyari panas dulu gitu. Gimana tema nih? Buat bisa tadi emang. Cok. Ini si udah tuh tadi itu tuh. Terima kasih untuk Bapak Haji yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Agak jadi nanti. Kedua Bapak Haji. Dan kita bukan yang salah sana, kita rupanya poin pertama diberikan untuk Eso Perbani atau dua pasang macam-macam sederhana dan melakukan kursusan kesehatan 7. Langsung tunjukkan ke nomor kursi yang akan diolah. Bagus sekali rupanya bola liar terdapat diamankan oleh nomor 5 dari si Posa. Dan kembali poinnya di dalam 3 pasang untuk sementara itu Perbani unggul. Angga Sekurta berpindah ke Zosi. Angkat bola poin tepi yang bukan spike. Oh, tidak luar bisa bola dikembalikan kembali. Ada yang dia akan diserang melangkat. Oh, dari belakang langsung menutup. Mengobrak lagi perasaan di kalangan nomor 17 dan langsung saja poin bertambah untuk Ico Berbang dengan skor 4-0. Terima kasih dari April dan Sinergi Parma juga dari Sarung Susu Sambung. Angka bola bantuan dengan Mike Rabban. Blocking yang tidak sempurna bola akan dikembalikan. Maka poin berpindah menjadi 1-1 kekeunggulan dari masih tetap dari Ico Berbang. Ancang-ancang di sana siapa gerangan. Nomor 12 sebentar siap di sana. Lakukan sudah dengan murid terbalik Sian Raya Yusuf lagi. Angkat bola atas. Akhir saja Angka bola tidak membersihkan. Bola langsung dikembalikan ke pertahanan lawan. Angka bola dan menjadi sepaik. Rupanya tidak ada pergerakan dari saudara Asia Penerangan Aldi. Tidak melihat pergerakan bola dan bola masih ke pertahanan sendiri. Merupakan lapangan masih 2-2 lagi. Angkat bola di sana. Siapa juga akan jadi Julian sah. Terlalu cepat berlari dan apa yang terjadi bola menuju ke pertahanan sendiri. Maka poin 3-4 mengejar Utosa terhadap Ipo Perbani. Ancang-ancang melakukan shot di sana. Sedang tidur ke dengan dua dan Marcel Alessandro Yusuf. Angkat bola lagi menggocing. Lagi tidak sempurna dan terburna. Sehingga dapat dikembalikan dan poin kembali tertiba untuk kegunaan Perbani. 5-3. Siapa gerangan di sana? Happy Badino. Bahkan melakukan shot di sana. Ancang-ancang. Tinggi datangnya bola. Apa yang terjadi? Dan apa yang dilakukan nomor 27 adalah Happy Barium tidak melakukan kesalahan yang tidak perlu dan merugikan terhadap timnya sendiri. Nomor 28 itu sudah melakukan seperti sana. Cerdik sekali Yusuf melakukan dan melihat saja bola ke lapangan maka bertindak kembali poin untuk Perbani 6-3 Itosa. Acang-acang Godin pemain veteran kita melakukan set ke tengah saja dengan bola serajanya. Angkat bola ke spike class. Flashy yang begitu indah dan blocking paripurna dilakukan nomor 29 saudara Will Diansa dan poin kembali di dua untuk rupanya pelanggaran dan 4-6. Ancang-ancang untuk melakukan shoot nomor 27 Itosa dan lagi-lagi kesalahan yang tidak perlu dilakukan oleh para pemain dari Ipo Perbani. Maka poin dikembali diulang lagi langsung saja ke tengah lapangan passing yang begitu indah dan perintah langkah yang terjadi. Lagi-lagi dan lagi-lagi kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Tetap semangat untuk Ipo Perbani tuan rumah dari turnamen 3 kecamatan Bersanyi Cibatu, Setoring dan juga Tersamana diikuti 3 kecamatan. Enam poin sementara. Ancang-ancang untuk nomor 27 dibiarkan saja bola liar keluar lapangan dan bagus sekali kembali berpindah poin gratis diberikan Utosa terhadap Perbani 7-6. Akan melakukan shoot di sana datar saja terima lagi angkat bola lagi apa yang untung saja siapa gerai apa yang terjadi rupanya bola sudah melalui kepala dan cara angkat tapi terdaya tangan tak sampai bola tidak dapat kembali maka poin lagi berpindah 7-7. Utosa melakukan shoot di sana 19 di sana apa yang terjadi angkat bola lagi jeger bagus sekali Jota Ratu yang betul kena jajah lagi dikembalikan lagi tidak sempurna kesalahan bola yang dilakukan oleh pemain nomor 18 dari Itosa dan time out diberikan wasit dan para pemain dari kedua tim dan pelatih dan terus memberikan arahan kepada pemain untuk tetap bermain dengan tenang dan jangan sampai melakukan kesalahan yang tidak perlu. Terima kasih kepada Pak April tetap bersih bahan bangunan dan juga Sinergi Parm Apotik dan dari salam Parm Bapak Agi menyediakan dan siap memberikan atau menerima donasi untuk job atau
jual domba Afrika dan kurban. Kita kembali lagi melakukan apa yang bagus sekali. Oki Alexander dikembalikan lagi. Angkat saja, apa yang terjadi? Terlalu cepat tower dan retak bagaikan kilat keluar lapangan. Tapi apa daya bolanya milik dari orang lain. Dan 88 jasa gerangan nomor 11 Iposa dapat diamankan. Gojim lagi. Angkat saja. Blessing yang begitu tidak keras lagi. Hati-hati dikembalikan lagi di sana saudara Angga. Angga telah dicegir. Lalu masuk bagus sekali siapa gerangan. Iya rupanya ketua Ipo banyak sekali korban. Ya gerangan Aldi akan melakukan shift 98. Adil lagi diterima dengan mudah lagi. Angkat lagi blessing yang begitu sangat baik. Datang lagi serangan maju. Apa yang terjadi salah pengertian terlalu cepat dan terlalu keluar pukulan yang dilakukan oleh saudara Angga Saputra. Yusuf datang serangan lagi. Tenang, kesalahan tidak perlu dilakukan di sekuritas dan salah pengertian dari para pemain Ipo Berbani. Diganjar dengan poin 10-9. Ancang-ancang 10 Iposa. Angkat lagi serangan Ali. Ajak-ajak. Dikembalikan lagi. Dengan begitu sangat mudah satu pelanggaran dan tangan mengenai dari net. Ya, time out kembali diberikan wasit kepada dua tim yang lagi bertanding di turnamen. Peribal, tiga kecamatan, Kibatu Kesemanan, dan Tuning disebabkan oleh PD April. Atau bantuan energi para muasatik dan juga dari salam-salam menyediakan susu kambing untuk kesehatan dan juga untuk menyediakan jual domba, akikah dan kurban. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada dan pemerintahan kepada ketua pemuda kabupaten Bapak Sekjen yang hadir memberikan semangat. Datang lagi, apa yang dia angkat mulai bagus sekali dikembalikan lagi. Hati-hati dijajah begitu sangat baik melihat pergerakan kawan lagi meluncur rupanya jadi pemain veteran begitu sangat serat dengan begitu pengalamannya dengan baik melakukan bola jok dan masuk kembali lagi poin 10-11. Angkat bola lagi apa yang cari blokir sebaik keras hujan tanah dua tembok yang dibuat tokoh bagaikan batu karang diterjang ombak lautan begitu sangat kuat dan fenomenal menjadi pertahanan bagaikan benteng Takeshi. Ada saudara Anggal tengah saja diamankan kembali. Angkat bola lagi blokir tidak kembali lagi jajah melakukan kesalahan tidak perlu dari Iposa nomor 28 pemain yang begitu sangat baik dan fenomenal dengan badannya begitu sangat serat dan kita kembali Angga Saputra dikadorkan lagi, angkat dua lagi, tahan lagi, lagi-lagi, hidup dengan mulut seter saja pemain jangkung jasa gerangan Wildian Shah dengan begitu sangat baik fenomenal nomor pun 9, kembali poin 13-11 datar saja, diangkat kembali melakukan sebaik dan rupanya hakim garis melihat bola keluar lapangan berpindah kembali bahan poin 11-11 kasih tetap keunggulan untuk Ipo Perbani. Angga Saputra siapa gerangan ke sisi kiri lagi angkat bola lagi apa yang terjadi perebutan kembali. Oke langsung melitur belakang angkat lagi dicegir menutup kembali pemain dan bola tidak dapat dikembalikan dengan sempurna maka kembali poin berpindah 12-14 nomor punung 25 akan melakukan set ancam macam siapa gerangan lakukan sudah diterima dengan suara Oki angkat bola Wildiansa rupanya power terlalu cepat dan tidak dapat mengoper gigi dan langsung dia melakukan mengoper gigi satu dan bolanya keluar 13-14 set di sana angkat bola lagi Wildiansa di sasar suara 0 lagi datang lagi serangan bangunnya terang lagi dikembalikan lagi ada Wildiansa di sana apa yang terjadi Godem lagi yang sempurna dari permain Iposa membuat ketar ketir permain dari Kober Bani poin sama buat 14-14 serta bersemangat di pertandingan hari ini. Ancang-ancang nomor 26 siapa gerangan dari Iposa akan melakukan save diterima dengan mudah serta Okin lagi ada Happy sangat tidak begitu mengenakan umpan yang sangat kau datang lagi di blocking untung saja siapa gerangan melakukan blok lagi hampir saja melakukan kesalahan angkat dua lagi melakukan sebaik ada Yusuf lagi angkat lagi William saja deh masih diamankan kembali angkat dua lagi rupa
rupanya dua libero tidak dapat mengendalikan Jurus Brunner, melesat, menusuk dan masuk ke gelgar, membuat poin kembali untuk Iposa. 15-14, semangat untuk Ipo berbanding. Selamat datang kepada Bapak Ketua RW 11, Bapak Ade Tansur. Datang lagi, kita lebih berhasil lagi, angkat lagi. Wiliansa, penempatan bola yang begitu sangat sempurna dan paripurna. Dilakukan di jangkauan permain dari Iposa, maka poin sama kuat. 15-15, everybody all, maka pelakar shoot di sana, siapa kayak dituju. Angkat bola lakukan sudah, bagus sekali cukup saja. Apa yang terjadi, blocking lagi, ya. Rupanya touchball, Barato dan time out dilakukan lagi saudara Sahrum untuk memberikan kesempatan kemerdekaan untuk menembak atau dan Sernajat melakukan pengarahan pelatih dari Ipo Karmani supaya tetap tenang. Kemudian wasit terjang Hadi dan dari Iposa pelatih yang berlangsung terus menurun ke lapangan untuk memberikan arahan supaya tetap tenang dan jangan terpancing dengan pertandingan hari ini. Nomor 28, saudara Jajat akan melakukan set di sana. Siapa yang tuju? Dia mantap saudara Yusuf lagi. Angkat jajin, sangat enak nih. Oke, blocking yang sempurna dan paripurna. Ih, sangat pengertian lagi. Angkat tinggi-tinggi saudara Jajin. Ih, berjajat lagi, diangkat lagi. Seperti Jajat, dikembalikan tidak mau risiko. Ada siapa kegerangan? Oke, Alexander. Nomor 5 tidak dapat berputik. Saudara Ridwan dan poin kembali bersinar. 16-16, sama kuat. Akan melakukan set Ipo Perbani, saudara Gajim, pemain veteran, langsung saja ke tengah lapangan, dia bakal saudara Ridwan. Apa yang terjadi, hampir saja, tapi wasit begitu-begitu melihat pelanggaran dilakukan oleh para pemain dari Ipo Sa. Dan poin kembali pulang untuk Ipo Perbani, 17-16 atas Ipo Perbani. Angkat lagi, saudara Gajim lagi, damakan saudara Ridwan. Nomor 27, langsung dari tinggi. Dan bagus sekali, Oki Alexander melakukan blocking dengan satu tangan. Dan bola kembali untuk poin 18-16. Ancang-ancang, saudara Gajim lagi. Diangkat lagi, angkat lagi, pas lagi, langsung melakukan sehon. Nomor 2, saudara Heru. Rupanya belum sangat baik dan bola tidak dapat dikendalikan oleh pemain dari Ipo Perbani. Maka poin berjumpa kembali 17-18. Nomor 27, saudara Rijal melakukan set bisa. Diamankan oleh Yusuf lagi, angkat lagi. Asyikir! Masuk saudara Aldi melakukan baik keras cukup terbentuk menusuk menggegar dan langsung menerangkan pertahanan dari Iposa. Poin lagi dengan 11-17 langsung saja Lulian saat yang terjadi kesalahan yang tidak perlu memberikan donasi atau hibah poin kepada tim lawan. Maka poin lagi berfinat 18-19 nomor 16 saudara Heru melakukan cukup di sana. Yusuf mengamankan peluang, angkat lagi, langsung saja dikejar dengan murah dan sekurang menusuk yang terbentuk Angga. Maka poin kembali bersinar 20-18. Ya, di sana gerangan sebenarnya akan berhentikan sini. Ancang lujang sini di sana. Lagi dan lagi memberikan poin gratis kepada tim Iposa Perbani. Apa yang terjadi, kesalahan yang tidak perlu. Nomor 17 kali sini di sana. Sebenarnya akan lagi terlalu Yusuf lagi. Angkat bola. Blocking yang begitu sangat baik bagikan benteng tapi dua blocking dan diberikan oleh pemain dari Iposa. Langsung saja melakukan shoot di sana, angkat bola lagi, lakukan sudah blok Jajat melakukan flashing di sana, angkat lagi dan berisiko lagi. Everybody out, datang lagi serangan nomor 26, siapa gerangan Ria datang lagi, bola liar dikembalikan bagus sekali, sudah mau berisiko dikembalikan ke pertahanan lawan, angkat bola lagi, down sekali dan langsung masuk siapa gerangan nomor 28 Jajah langsung mengukur menggajar permainan dari Ibo Bernani. Maka poin kembali berbina 22-1 akan melakukan shoot nomor 12 siapa gerangan 10 angkat bola lagi nomor 10 bagus sekali menusuk langsung ke pertahanan dari Iposa. Poin pertama lagi 22-20 di sana Angga Saputra ke tengah lagi diamankan oleh Angga Saputra, angkat sampai ke Jajat. Aduh lagi permainan dari Iposa tadi melakukan diskriminasi melalui salah pemberian dari kedua pemain libero secara tadi datang lagi akan melakukan lagi set lagi Abdullah lagi siapa setuju di sana diamankan oleh seorang opsi Alexander Jager masuk. Bagus sekali siapa gerangan Wildiansa, pemain tower 2 meter, langsung menusuk
Dan poin lagi 2-3, 2-1. Begitu saat ini di grup kedua atau match kedua set di pertandingan volleyball turnamen 2001 Tanah Sakral. Datang lagi ke sisi kiri, angkat lagi Ridwan lagi cacat. Begitu sangat fenomenal melatihan gerak ibu lawan video dari yang dibuat kita dan menawan maka pun berpita kembali 2-2, 2-3. Hati-hati poin berawan 2-2 pertandingan ini. Langsung saja hati-hati lagi, hati-hati lagi. Datang Yogyanza Aldi mengembalikan terkenar lagi, angkat lagi. Ini jajah tidak mampir kita lagi. Dan aduh-aduh kasus saudara-saudara. Saya takut 2-3, 2-3. Rupanya wasit berikan timer kedua tim yang lagi berlaga. Rupanya serangan sangat tegang di set kedua atau di game kedua ini di turnamen pasukan kat memperbutkan piala dari Jepang Kerta dan perpanikan segala pertandingan yang disertakan oleh CD Aprio Sekolah Pembangunan dan Energi Parma atau Peter dan juga dari salah satu Susu Kambing Etawa dan juga Sinterbang dan Asuka. Apa yang terjadi Nesrain saudara-saudara setelah pengertian yang dilakukan setelah pemain dari itu bermani adakah gerangan di pertandingan ini maka satu kali lagi ya pertandingan akan selesai berotak 2-3 blokar sir saudara jajah ancang-ancang diterima saudara angkat lagi angkat lagi masuk ke terang-terangkan dari pertahanan yang dikelar oleh Intesa dan masuk poin sepada dua-dua ada-ada, wajib, satu angka lagi, angka dua lagi. Biarkan saja, baik dari ada wajib lagi. Sangat jaga saya, Abe! Akhirnya, poinnya begitu sangat sempurna. 2-1, 2-3, 1 poin lagi. Kita lihat saja, apakah ketenangan akan dilakukan terhadap Sertani. Terima kasih ke... langsung satu lagi wajib lagi, terima kasih dua lagi, angkat yang semula. Saja aduh, 2-3 sudah. Bila dengan alasan saya rohulkan langsung menutup set kedua ini dengan kedudukan begitu sangat sempurna dan sempurna. Dua. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel for fighting sports.